Bab zakatil fitri, bab zakat fitrah. Summiyat bidzalik, dinamakan dengan demikian. Li'annaha tajibu, karena zakat fitrah itu wajib. Inda fitrin nas, ketika berbuka manusia. Min saumi ramadhan, dari puasa ramadhan. Watu sammal fitrah, dinamakan fitrah. Bimaknal khilqah, dengan makna kejadian. Watu sama zakat al badan, dinamakan juga zakat fitrah, zakat badan. Li'annaha zakat fitrah kama fil hadis, seperti dalam hadis, zakatul fitri tuhratun lisa'im minar rafas wa tu'matun lil fuqara wal masakin. Zakat fitrah itu gunanya adalah mensucikan bagi orang puasa dari berkata-kata yang sia-sia. Kita waktu puasa ada berkata-kata yang sia-sia. Kita puasa ada berkata-kata yang kada zikrullah. Dengan bayar fitrah dihapus semuaan itu. Dan fitrah itu merupakan makanan bagi orang fuqara dan masakin. Hukmuha, hukum zakat fitrah, wajibatun, wajib bil ijma, dengan sepakat ulama. Awqatu ikhraji zakatil fitri, waktu mengeluarkan zakat fitrah, khamsatun, ada lima. Pertama, waktu wujubin, waktu wajib berfitrah. Biidraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal, dengan menemui bagian bulan Ramadan dan bagian dari Syawal. Anak yang lahir sebelum azan maghrib malam hari raya wajib dizakat fitrahi. Anak yang lahir sesudah azan maghrib akhir bulan Ramadan atau malam hari raya kada wajib dipitrahi. Jadi manusia itu harus menemui akhir Ramadan dan awal Syawal. Itu yang wajib zakat fitrah. Biayyakuna syakhsu, dengan bahwa adalah seseorang maujud dan ada. Wa muttasifan, dan bersifat. Bisyurutil wujub, dengan syarat wajib. Inda ghurubi syamsi, ketika tenggelam matahari. Lailatul Id, pada malam hari raya. Jadi kalau orang lahir sebelum azan maghrib malam hari raya, lahir sampai hidupnya malam hari raya, wajib zakat. Orang yang lahir sesudah azan maghrib kada wajib zakat fitrah, karena kada menemui awal, kada menemui akhir Ramadan, kada menemui. Orang yang mati malam hari raya wajib difitrahi. Orang yang mati akhir Ramadan kada wajib fitrah. Nah, jadi wajib fitrah ini syaratnya harus menemui akhir dan awal dua bulan itu, Ramadan dan Syawal. Waktu wujub ngarannya. Yang kedua, waktu fadilah, waktu yang utama. Zakat fitrah itu apabila yang utama, yang sangat disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Yaumul Id, pada hari raya. Ba'da tulu'il fajri, sesudah timbul fajar. Wa qabla salatil Id, dan sebelum sembahyang hari raya. Wal abdal, yang abdal lagi, ba'da salatil fajri, sesudah sembahyang subuh. Zakat fitrah yang paling abdal itu dikeluarkan sesudah sembahyang subuh hari raya itu nah. Yang ketiga, waktu jawas, waktu boleh. Wahuwa min awali Ramadan, hidup sehari bulan puasa sudah boleh kita mengeluarkan fitrah. Yang keempat, waktu karahah, waktu makruh. Ta'akhiruha, melambatkan fitrah. Ini melambatkan, ini maksudnya melambatkan, menyerahkannya. Yang penting menyerahkannya, bukan meniatinya. Misalnya meniati bujurnya imbah sembahyang subuh, maunjuknya malam kedua, nah itu kada boleh. Yang penting maunjuknya itu. Waktu karahatin, waktu makruh berfitrah itu. Ta'akhiruha, melambatkan fitrah. An salatil Id, daripada sembahyang hari raya. Ila ghurubi syamsi, kalau sudah imbah sembahyang hari raya, nah itu waktu nang dibenci sudah. Kelambatan berfitrah itu kalau sudah imbah sembahyang hari raya. Illa limaslahatin, kecuali ada kemaslahatan. Kantizari karibin, seperti menunggu keluarga.
Au fakirin salih, atau orang fakir yang salih. Aku menunggu pula aku nang di Banjar. Kayaknya biasa malam hari raya datang ke sini. Aku mau unjuk fitrah kayaknya lawan inyan itu. Sampai malam hari raya kada sing datang kan orangnya. Siang hari raya, subuh kada datang juga. Imbah hari raya kada datang juga. Parak maghrib hanya datang. Nah itu kada apa-apa karena kita menunggu nang keluarga. Yang kelima, waktu hurmatin waktu haram. Ta'khiruhan yaumil a'id, melambatkan fitrah sampai habis hari raya. Teka malam kedua itu sudah haram melambatkan sampai demikian. Illa li'uzrin, kecuali uzur. Fayajuzu ta'khir, maka boleh melambatkan. Watakunu qada'an, dan jadilah fitrah itu qada'an. Biduni ismin, kada berdosa. Ka'alam yahdur maluhu, seperti belum datang lagi hartanya. Aulam yajidil mustahikalaha, atau belum menemui dia orang yang berhak untuk dizakat fitrah itu. Nah, di situ, alaman tajibu, atas siapakah zakat fitrah itu wajibnya.